Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi dengan saya Rifta Levi. Ya, kita kembali lagi ya di game kesayangan ya kita, yaitu game Fishing Strike. Jadi ya, game kali ini ya, kita akan akan opening angler ya, dimana angler opening kita kali ini akan kita opening ini angler Angela ya. Nah, ini dia mau dari mau opening, tapi untuk openingnya ini dia harus menyelesaikan ini dulu ya, list-listnya nih. Ada banyak nih list-listnya nih, kita harus selesaikan dulu list-listnya ini ya. Dimana untuk menyelesaikan list-listnya ini kita harus menggunakan elite coin ya. Untuk cara mendapatkan elite coin ini ada video saya ya yang di atas itu ya, silahkan kalian klik saja yang di atas itu ya. Oke, sebelum kita update dulu ya si Angel lainnya, jadi awakening-awakeningnya, kita lihat dulu skill Angela ini sebelum dia upgrade jadi awakening. Kita masuk aja ke map spesial ini. Oke, kita masuk. Salah. belum saya ganti anglernya. Keluar dulu. Salah. Bisa ya. Woi, hilang dia. Oke, kita masuk lagi. Nah, kita ganti dulu anglernya. Ada kesalahan teknis tadi ya. Kita ganti Angela. Oke, kita akan lihat ya skill Angela ini ya sebelum di opening ya. Nanti kita akan perbandingkan ya, gimana skillnya sebelum opening dan setelah opening. Oke, kita melemparkan saja. Oke, kita lemparkan. Kita akan lihat ya di bawah itu. Kita akan coba mendapatkan ikan legendary dulu ya untuk kita keluarkan skillnya. Oke, mana dia ikan? Oke, dapat ikan marlin. Mantap nih ikan marlinan. Oke, kita mendapatkan ini ya, ikan legendaris ya. Kita langsung coba ya keluarkan nanti ya skill Angelanya yang belum opening ini. Oke, mana kau? Udah, gitu saja ya, seperti nggak ada rasa aja ya. Oh, kita akan coba lagi sekali lagi, kita akan lihat skillnya. Wah, ini kan, oh ini bisa mati ini. Oh, jangan lepas, jangan lepas. Bahaya sekali ini. Ya, kita akan keluarkan lagi skill Angelanya. Kita lihat. Walah, 63.000 saja damage-nya ya. Nggak ada rasa aja damage-nya itu. Cuma 63.000 saja. Padahal sudah level 36 maksimal gitu ya. Tapi skill-nya cuma seperti itu ya. Oke, kita akan lihat nanti ya awakening-nya seperti apa ya, damage yang dia diberikan kepada ikan itu. Kita jual lagi ikan ini. Oke. Nah. Oh ya, ada satu lagi. Biasanya kalau kita update angler kan itu butuh lisensi ya. Nah, butuh lisensi ini ya. Ada lisensi angler nih harus kita butuhkan ini. Nah, kalau kalian misalnya belum terkumpul lisensi Angela kita, kalian bisa spam ya untuk mencari lisensi Angela itu di map ini ya, map Florida ya, map awal ini. Nah, kalian spam aja nih, misalnya kalian mancing di ini map kelima tadi ya, terus kalian cari ikan Emerald Triple Jack ini ya, yang rare ini kalian harus dapatkan nih, terus kalian apa kumpulkan di dalam akuarium kalian, kalau sudah maksimal baru kalian jual. Nah, biasanya itu dia tuh dapat dua nanti tuh lisensi itu, Angela sama siapa namanya, satu angler lupa saya, Angela sama ini sama Isabel kalau nggak salah. Nah, itu dua, itu dua angler itu, nah mendapatkan lisensinya. Oke, langsung saja kita selesaikan ya quest opening Angela ini ya. Saya sudah menyiapkan 153.000 elite coin ya. Semoga saja cukup ya. Kalau tidak cukup ya kita cari lagi ya. Nggak ada salahnya. Mana ini? Angel. Angela. Ini karena banyak questnya nanti saya agak cepatkan aja ya videonya ya. Oke, list. Ya, oke, kita ke claim.
making it a shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's... Oke, kita sudah menyelesaikan ya semua quiz opening Angela ini. Mau opening aja banyak quiz-quiz saya. Oke, kita claim. Tenang aja, ketika kita selesaikan quiz ini kita mendapatkan ini juga ya, premium auto piece juga ya. Ya lumayan lah buat ke spam cari info. Oke, yang terakhir kita harus bayar 30.000 dulu. Oke, akhirnya Angela kita awakening. Mantap sekali. Edge Call Waterfall, Active Call Effect, Creates Water Column Whirlpool. Oke. Oh, ini kita lihat nih. Greatest Increase Water Column Mimic Waterfall Rain From The Sky. Wah, nah seperti itulah bahasanya. PLB udah ganti bahasa Indonesia aja nanti pengaturannya. Wih, dia berubah seperti ini ya ngilanya ya. Bayangin berubah aja seperti jadi air. Wih, mantap sekali. Mantap. Wih, water column damage 2 juta. Call waterfall damage 5 juta. Oke. Oke, tanpa basa-basi. Langsung saja kita coba ya. Coba ya kok. Kalau dari diamond saya tuh habis 100 ribuan diamond ya. Tinggal 35.000 diamond aja ya. Ya. Untuk upgrade angler open ini ya, kalian harus siap-siap ya mengorbankan elite coin kalian ya. Oke, langsung saja kita coba ya, kita coba di Mozambique channel aja. Kita akan coba. Wah, ini terlalu lemah ikannya. Di Norsi saya kiri deh. Oke, kita di sini Norsi, kita akan coba ya seperti apa damage Angela tadi tuh. Damage-nya cuma 63.000 ya, betul-betul noob sekali ya. Wih, lumayan ada dua nih angler opening saya di atas sana ya. Ya lumayan lah. Oke, kita akan lihat ya damage-nya ya. Oke, perfect. Oke, perfect. Kita akan lihat gimana ininya apa serangannya ya. Gunakan Angela Awakening. Mana ikan legendarinya? Oh, itu ikan legendarinya. Bukan. Hampir saja saya tarik tadi itu. Ayo, yuk, makan ikan legendari. Kita mau review skill Angela ini ya. Mantap sekali. Sudah kelihatan. Berubah ya dia mukanya yang tadi itu ya. Lebih sekarang di sana tuh muka Angelanya lebih berkarisma. Berkarisma. Oke, kita langsung keluarkan skill Angela. Wah, langsung dihajar langsung. Berapa? 5 juta damage-nya. Kan 5 juta tadi damage-nya tadi saya lihat. Mantap sekali. Kita akan coba lagi ya. Jerlah. Wah, langsung sukses. Wih. Luar biasa ya. Padahal saya baru menggunakan satu skill angler ya langsung auto. Kita sell aja. Oke, kita coba lagi ya. Kurang puas saya lihat tadi. Kita map ini saja. Kita coba di Imdra Code ini ya. Kita akan lihat gimana skill angel lah ya. Oke, kita lemparkan. Dimana kalau kita memiliki angler open ini sangat bagus ya untuk mengurangi ikan yang ada damage resistnya itu ya. Ikan-ikan di map Indonesia di ancient earth itu ya. Ini bagus ini kalau menggunakan angler opening. Banyak langsung keluar ikannya. Oke, kita akan coba ya keluarkan ya skill awakening Angela kita ya. Oke. Lihat, ntar kita keluarkan skill Angela. Wait, ada seorang sweeper. Kita lihat berapa juta. 2 juta. Berapa tuh? 5 juta. Mungkin total damage yang dikeluarkan mungkin ya 7 jutaan lebih ya. Mantap sekali. Tapi tidak sekali bisa sekali combo ya. Karena support kendaraan ya kita keluarkan juga. Skip Pak Norman. Nah. Oke, kan bisa kita lakukan dengan mudah ya. Mantap sekali ya damage yang diberikan Angela ya. Yang pertama cuma 63.000 ya. Ketika dia jadi opening jadi ini menjadi 7 jutaan damage.
7 jutaan lebih ya. Oke, tadi tambahan tersangka ya, lumayan nih dapat Elite Queen kalau kita interpretasi simpan. Kalau nggak salah ini skillnya juga nih bisa dinaikkan ini kalau nggak salah ini. Nah, skill opening ini bisa kita upgrade juga nih. Oh, 20.000 Elite Queen ya. Yang diperlukan ya lah kita sekalian lah. Oh, no. Oh lisensinya kurang. Nah, ini. Oh, ternyata butuh lisensi juga ya dia ya kalau kita ini ya kita opening kan ya. Berapa butuhnya? 200 lisensi iyalah. Nah, untuk cari lisensinya terjadi map awal ya di map Florida. Nah, kalian cari di sana itu ada itu. Apa angel lisensi angelannya. Kalian spam aja ini saya spam sampai 1300. Oke. Ya, jadi itu saya video saya ya. Kita awakening Angela ya yang semula jadi noob ya langsung menjadi pro Angelanya ketika di awakening. Jadi ternyata angler ini angler apa namanya ini? Angler ini profesional nih kalau kita awakening ya, wih, mantap damage-nya. Kalau dia belum awakening ya kayak kaleng-kaleng aja damage-nya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga saja kalian bisa awakening angler-angler kalian ya. Oke. Untuk cara Elite Queen-nya nanti ada di videonya. Sekarang klik aja tadi video saya yang sebelumnya itu juga ada tuh. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah nonton. Jadi seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kita mencari lagi ikan-ikan legendary yang lain. Nah, sampai jumpa kawan-kawan semuanya. Dadah!